Saudara, antisipasi kembali terjadinya pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang beberapa waktu lalu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengaku rutin turunkan tim melakukan monitoring terhadap pohon rawan tumbang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Hendra Afriyadi, mengatakan, guna mengantisipasi kembali terjadinya pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang beberapa waktu lalu, Bidang Pertamanan DLHK Kota Pekanbaru rutin turun ke lapangan memonitoring pohon rawan tumbang. Untuk selanjutnya, pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dilakukan pemangkasan. Masyarakat juga diminta aktif melapor ke DLHK jika melihat pohon tumbang di lingkungan sekitar. Terkait beberapa waktu lalu adanya kejadian pohon yang tumbang akibat perubahan iklim ya, cuaca, angin, hujan. Jadi memang sebenarnya Dinas DLHK Kota Pekanbaru itu memang sudah mempunyai kegiatan-kegiatan dalam hal pemeliharaan taman, termasuk juga pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Dalam hal ini, setiap hari rekan-rekan di bidang taman itu melakukan patroli. Hendra juga tidak menampik sebagian besar pohon-pohon besar di pinggir jalan sudah tua dan perlu perhatian khusus. Priska dan Hendra Putra melaporkan.